Shalom, salam sejahtera dan salam menuntun membina juara. Rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa dan juga anak-anak remaja kita membina juara dalam diri kita. Wow, episod yang sangat bermakna hari ini ya. Tapi sebelum apa-apa, saya ingin mengucapkan selamat datang dan hello kepada tetamu khas kita, Azlina Kamal dari UNICEF Malaysia. Hai Azlina. Serta tetamu online kami, Shahira Nadia. Hai. Kita juga ada Wan Eddie dan Wan Edrol. Hai, thank you. Dan juga Cik Zuhaimi dan Ariana Sofia. Hai. Alright lah. Sebenarnya kenapa saya cakap episod hari ini sangat bermakna? Sedar tak sedar kita dah sampai ke episod yang terakhir membina juara. Dan sepanjang musim ini telah pun kami mengetengahkan dan bincangkan isu-isu besar yang sedang melanda anak-anak remaja Malaysia kita. Telah pun kami pelajari pengalaman yang penuh impak yang dialami ibu bapa dan remaja Malaysia, dan juga pelajari tips dan tools ataupun alatan yang sangat berguna dan membantu daripada panel pakar kita yang semuanya masih dan saya pasti akan terus bekerja keras demi memastikan rakyat Malaysia teruskan perjuangan dalam membina juara masa depan kita. Macam mana ibu bapa nak memperjuangkan juara remaja Malaysia? Ini kita tanya untuk ibu bapa pula ya. Hari ini sepenuh episod membina juara yang terakhir, kami akan cuba memahami landscape sebenar remaja Malaysia hari ini dan esok lusa. Pada masa yang sama, ayuh kita cuba memahami juga bagaimana kita dapat memperkasakan mereka, anak-anak kita, bagi membina dunia yang lebih baik untuk diri mereka dan anak cucu mereka pula. Menurut WHO, hari ini lebih ramai anak muda di dunia dari sebelum-sebelum ini. 1.2 bilion daripada mereka berusia antara 10 hingga 19 tahun. Malangnya, ramai yang meninggal dunia atas sebab-sebab yang dapat dicegah. Termasuklah penyakit yang tidak dirawat, keganasan, kehamilan remaja, ramai juga yang terlantar akibat konflik negara dan bencana alam. Dengan perubahan iklim, ramai lagi yang bakal hadapi kemiskinan, kehilangan tempat tinggal dan penyakit pelbagai jenis. But it does not have to be that way. Dalam Advocating for Change for Adolescents Toolkit, WHO juga mengatakan anak muda merupakan ejen perubahan yang sangat berkuasa. Young people are powerful agents for change. Dengan didikan yang baik dan cukup, akses pada alatan dan sumber yang betul, anak muda inilah harapan kita untuk merubah dan memperbaiki dunia. Bagaimana? Bagaimana kita nak memperkasakan anak-anak kita ni supaya mereka boleh menjadi the force for good? Macam mana boleh kita bantu remaja kita memperkasakan suara dan pendapat mereka? Macam mana kita nak jadi penyokong buat kepentingan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan generasi mereka? Banyak bagaimana ni. Jadi kalau bagaimana kita nak jawab soalan-soalan ini, orang yang paling sesuai, panel pakar kita yang paling sesuai, semestinya pada hari ini kita ada pakar psikologi kanak-kanak, Profesor Datin Dr. Mariani Makno. Assalamualaikum Prof. Salam. Macam nak nangis, macam sentimental pun ada. Ya, betul, sangat. Last episode dengan Prof kan. Okeylah, tapi Prof, kita terus ke topik kita, okey. Kenapa ia sangat penting untuk anak muda kita memperjuangkan hak-hak mereka, memperjuangkan diri mereka? Okey, dalam konteks ini, mengapa dikatakan remaja itu penting untuk memperjuangkan hak-hak diri mereka ya? Bila kita sebut hak-hak ini, bukan orang kata daripada aspek hak harta benda. Ya, setuju. Dia lebih kepada hak nilai aset yang ada dalam diri. Right. Ya? Bagaimana dia boleh dikatakan nanti menjadi pelapis untuk generasi masa akan datang. Merekalah yang merupakan generasi pemimpin, merekalah yang merupakan generasi guru. Right. Jadi nak tak nak di sini maksudnya ialah remaja ini perlu ada identiti diri. Perlu ada keyakinan diri, Lia. Right. Perlu ada orang kata self-esteem yang sangat-sangat positif. Betul. Kan? Yep. Dan sebelum ini, Lia pernah sebut perkataan, it takes a village to raise a child. That's right. Jadi, di sini, remaja bukan saja memperjuangkan hak-hak diri dia, mengikut acuannya sendiri. Ya? Yes. Mengikut apa yang mereka minat. Tetapi yang mainkan peranan penting di sini ialah ibu bapa juga. Okey, walaupun dikatakan kita kata nature dan nurture itu penting, yeah. Tetapi nurture itu tidak kurang pentingnya juga. Of course. Why?
Kerana dalam keadaan sekarang ini, dunia sekarang ini, masing-masing cuba nak melindungi anak masing-masing. Yes. Kadang-kadang terlalu protektif. Sangat. Terlebih. Sangat. Sehinggakan wujudnya apa yang kita katakan, jenis-jenis parenting yang berbeza-beza, yang bagai-bagai nama, yang agak-agak membimbangkan. Ya. Yeah. Okay, kadang-kadang ibu bapa ini tidak menyedari bahawa parenting tertentu itu kadang-kadang memberikan ataupun menghasilkan anak yang mungkin attitude yang bukan mereka mahukan. Ya. Yeah. Mereka mahukan anak itu menjadi seorang yang ada keterampilan, yes, berjaya, hormat orang tua, yes, dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang cara gaya parenting seperti yang kita telah bincang dalam episod-episod yang terdahulu ini, yeah, kita dapati kadang-kadang gaya-gaya itu perlu dielakkan. Right. Gaya keibubapaan itu perlu dielakkan. Yes. Kerana apa? Kerana kita nak cuba bina anak-anak ini mengikut pengalaman-pengalaman yang sesuai, yeah, baik dalam rumah bersama ibu bapa, adik-beradik yang lain, maupun keluar daripada rumah iaitu di kawasan sekolah. Betul. Dan juga masuk dalam komuniti masyarakat. Right. Jadi right, kalau kita semua mempunyai kesedaran untuk memperjuangkan juara remaja Malaysia yang bakal jadi pelapis generasi akan datang, yeah, saya pasti inilah antara hak-hak remaja yang perlu dilihat, mm-hmm, bukan sahaja oleh ibu bapa dia, yep, tetapi juga oleh pendidikan masyarakat sekeliling, right, di, right, Malaysia. Okey. Tapi kita, yalah, sedia maklum kita ni negara Asia, yeah, dan as a whole Asians, kita sangat-sangat biasa dengan culture ataupun kebiasaan di mana bila orang tua-tua cakap, yang kecil-kecil ni, yang muda-muda ni, jangan menyampuk. Itu adalah dikirakan kurang ajar kalau menyampuk. Jadi dia sampai ke satu tahap di mana anak muda kita ni tidak dibenarkan ataupun tidak digalakkan untuk bersuara sebab kononnya kurang ajar. Macam mana kalau kita nak balancekan? Ya, kenalah tahu bila kita nak bercakap dan cara kita bercakap, adab macam mana kita kena ikut. Tapi pada masa yang sama, harus suarakan apa yang ingin diperjuangkan oleh anak-anak kita. How do we maintain that balance? Okay, kalau kita di Malaysia sendiri, kita dalam falsafah pendidikan negara, kita banyak terapkan nilai-nilai murni. Yeah. Kita nak mereka berjaya keseimbangannya daripada aspek sahsiah diri dan juga akademik. Yeah. Begitu jugalah di rumah sepatutnya. Jadi bagi ibu bapa di luar sana, kita mahu anak kita menghormati kita. Mm-hmm. Jadi kita sebaliknya harus menghormati mereka, right, secara adanya dengan menjaga batasan-batasan kita sebagai ibu bapa. Yeah? Mm. Untuk itu, kalau kita lihat di sini dalam keluarga Asia, kita tahu bahawa kalau zaman saya dululah, ya, mm-hmm, kalau kena marah, kalau saya jawab, lagi teruk satu kita kena. Satu patah aku, 10 patah kau. Ya. Yeah. Ha. Tapi dalam keadaan dunia sekarang, kita jangan lagi ikut acuan yang lama, kerana acuan yang lama itu tidak ada pengaruh persekitaran seperti gadget, teknologi, right, kita right, tidak ada WeChat, kita tak, yeah, ada Facebook dan sebagainya. Yeah. Jadi tak ada guru-guru di luar, hanya mak ayah saja. Yeah. Tapi dalam keadaan sekarang ini, terlalu banyak role model di luar sana. Yes. Dengan itu, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting yang memastikan bahawa anak ini attachmentnya dengan ibu bapa sangat kuat. Supaya apa-apa yang berlaku, anak ini akan rujuk pada, yes, pada ibu bapa untuk, kita kata, untuk sama-sama selesaikan masalah. Bila sama-sama selesaikan masalah, Lia, maksudnya kita bawa anak-anak kita itu sama-sama untuk membuat keputusan. Right. Bila membuat keputusan, yes, pastinya dia perlu jawab-menjawab. Yep, yep, sebenarnya, yep, kalau dalam aspek pendidikan di Malaysia, daripada prasekolah lagi, ya, mm-hmm, kita dah, anak-anak ini telah dididik untuk mempunyai kemahiran kemahiran berfikir yang tinggi, aras, yeah, tinggi. Yeah. Bila kemahiran berfikir aras tinggi ini, maksudnya dia kena jawab. Of course. Ha, jadi maknanya kalau sekarang ini, kalau kita soal satu, anak jawab lima. Tak apa. Tak apa. Bagi can dulu. Bagi can dulu. Bagi can dulu. Bagi can dulu. Kalau ikut kata Lia dengan Profesor, jawab, jawab, jawab. Bukan begitu. Maksudnya di sini sekarang ialah, berikan peluang dia untuk menjawab. Sebab kita perlu asah fikiran mereka untuk terus, orang kata, ada rasional-rasional. Sebab right, itu konsep pendidikan di Malaysia ialah 4M, bukan 3M. Membaca, menulis, mengira, menakul. Menakul, rationalize. Oh. Jadi bila menakul inilah yang dikatakan kita beri dia penghormatan untuk jawab. Right. So kalau kita beri dia peluang untuk jawab, maknanya kita hormat dia. Yes. Pastinya dia akan hormat pada kita, mm-hmm, kerana kita sama-sama memberikan ruang dan juga peluang. Dengan, right, kata lain,
we have to be open. Alright, yang tu yang saya perasan ya, Prof banyak tekankan jugalah, Prof dan juga panel pakar kita yang lain banyak tekankan yang ibu bapa zaman sekarang khususnya haruslah lebih bersikap terbuka, haruslah percaya sedikit pada anak kita yang mereka boleh sebenarnya bina kebolehan ataupun tunjukkan kebolehan berfikir secara rasional, be able to make decisions. Okay. Tapi ada juga ibu bapa yang merasakan saya nak protect my child. Okay, nak melindungi anak-anak saya daripada segala kejahatan dan ketidakadilan dunia. Sampai ke tahap di-label ataupun mendapat kira macam label jet fighter parents ataupun yang helicopter parenting. Terlalu mengawasi, terlalu melindungi. Jadi macam mana kita nak teruskan sikap keterbukaan itu, sikap positif itu, dengar, trust and everything, tanpa menjadi helicopter parent ataupun jet fighter parents. Okay, kita tahu bahawa ibu bapa ni kadang-kadang memang nak mengungkung anaknya, bukan disebabkan oleh dia suka, tetapi untuk memastikan bahawa anak itu dipantau supaya tidak terjebak dengan apa-apa gejala negatif di luar sana. Faham? Tetapi hakikatnya ibu bapa perlu sedar bahawa apabila mereka mengungkung, mereka mengungkung minda, mereka mengungkung kebebasan, dan akhirnya anak ini tadi tidak akan dapat kecekalan itu. Betul? Dia tidak akan dapat ketabahan itu, kerana ketabahan itu sebenarnya dibina daripada kecil lagi. Dibina sejak daripada mungkin daripada prasekolah, sekolah rendah, kemudian masuk sekolah menengah. Jadi jika sekiranya ini berlaku dengan adanya program-program seperti apa yang kita sedang buat sekarang ini, harapan kita ialah ini memberi kesedaran kepada ibu bapa supaya jangan lagi ada helicopter parenting, jangan lagi ada jet fighter parenting, jangan lagi ada tiger parenting dan sebagainya. Sebab kita nak memperjuangkan juara kita, iaitu remaja yang bakal menjadi pelapis untuk negara masa akan datang. Tapi satu je, Lia, bukan setakat ibu bapa saja sepatutnya beri peluang pada anak ini untuk meluahkan buah fikiran. Guru-guru. Saya baru saja nak cakap guru-guru sebenarnya. Guru-guru perlu beri peluang juga. Bukan maksudnya mereka ini nak membantah melawan. Tetapi kita perlu pandai juga memastikan bahawa ini adalah adab sopan santun kita. Dan pastinya dalam budaya ketimuran kita ini, anak-anak kita telah dididik dengan perkara tersebut. Cuma tambah suntikan yang baru, kerana kita berada dalam era IR 4.0 dan juga disebut sebagai teknologi moden ini. Kita dah pernah dengar kan, it's an old saying lah, give a man a fish, you feed him for a day. Teach him how to fish, you feed him for a lifetime. Okay, jadi kalau sebagai ibu bapa, kita orang ni jenis yang memang of course lah kita nak lindungi anak kita. Itu adalah insting nombor satu ibu bapa dari kecil sampailah ke besar. Saya ni yang 38 tahun ni, mak bapak saya masih lagi cuba lindungi saya. 38 ya. 38. I tak ada kisah. I'm always young. Jadi masalahnya kita ke sampai ke tahap yang kita orang ni dah berpendirian bahawa bagi je ikan, janji kenyang, tak payah nak ajar diorang cara nak pancing dan sebagainya. Jadi macam mana kita boleh bantu anak kita? Dalam erti kata lain, how do we teach them how to fish? Kita perlu mulakan apa yang Lia sebut tu daripada perkara yang mudah. Lia kata, give them a fish, we will feed them for a day. Right. But when we teach them how to fish, yes, we will feed them for a lifetime. For the lifetime. Yeah. Kita ambil contoh satu saja ya. Itu. Kalau anak ini tinggal buku kat sekolah, okay? Yep. Anak takut. Telefon ayah. Ayah pun datang. Atau telefon mama. Mama pun datang ambil. Yang mana anak ini sebenarnya itu adalah menjadi tanggungjawab dia untuk sentiasa bawa buku ke sekolah mengikut subjek-subjek setelah dijadualkan. Right. Jadi maksudnya sekarang ini tanggungjawab anak itu tidak diberikan hukuman yang sepatutnya. Hukuman bukan rotan. Hukuman daripada aspek memberi kesedaran pada dia. Yes. Tengok, kalau sendiri yang buat, maksudnya terangkan pada cikgu. Bila dia terangkan kepada cikgu, maksudnya datanglah kemahiran komunikasi. Datanglah dikatakan macam mana nak membuatkan cikgu percaya. Jadi maksudnya dia mesti melalui saat-saat dia perlu
pastikan diri dia itu tidak dimarahi dengan apa cara sekalipun, yep, tetapi mengikut cara integriti yang sepatutnya lah. Tanpa menipu, tanpa menyelat. Ya, jadi sekarang ni setiap kali apa yang dibuat, mak ayah akan datang. Dia dah tahu. Jadi maksudnya apa sahaja yang dibuat, dia akan dapat bantuan itu. Hmm. Dan ini tidak akan berlaku bila mak ayah itu tidak ada di sisi satu hari nanti. Of course, yeah. Jadi di sinilah kita perlu didik anak itu, pastikan bahawa dia boleh berdikari, right, daripada perkara yang semudah-mudahnya. Hmm. Barulah dia akan menjadi satu rutin, yeah, untuk dia selesaikan perkara itu, yeah, apabila dia melangkah naik ke alam remaja, hmm, dan akhirnya transisi masuk ke alam dewasa. Right. Perlu mula daripada awal lagi untuk anak itu berdikari. Bukan tiba-tiba kata, berdikari sekarang, Lia, berdikari sekarang. Okey? Andrew, berdikari sekarang. Dah 14-15 tahun lah. Awak ni kan harus berdikari. Berdikari sekarang. Tak boleh. Umur 7 tahun, mak masih lagi tidak sampai boleh ke sekolah, tukar baju PJ untuk dia. Cuba tengok. Andrew, cuba tengok kawan kau tu, Sepol. Kan berdikari? Kan, mana boleh macam tu kan? Boleh macam tu kan? Alright, okey. So, kita kena start dari awal. Okeylah, kita sebenarnya, banyak ni. Ayah, episod terakhir. Macam you all tak biasa kan? Banyak lagi yang kita nak bincangkan. Tapi haruslah kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan bincangkan lagi di Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Hari ini kita bincangkan cara-cara memperjuangkan juara remaja Malaysia. Dan di studio kita bersama dengan Profesor Mariani. Di talian pula kita ada Azlina Kamal, Educational Specialist di UNICEF Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Puan Azlina kerana sudi bersama dengan kami. Dan kita pihak Membina Juara ini merasakan sangat-sangat penting untuk dapatkan pendapat UNICEF bagi kita betul-betul memahami landscape sebenar yang dihadapi anak-anak muda kita di Malaysia. Dan saya difahamkan UNICEF commissioned the report to assess the well-being of children and adolescents in Malaysia. Jadi overall macam mana kita sekarang ni? Terima kasih Alia kerana menjemput UNICEF, dan kami amat berbesar hatilah sebab perbincangan ini sangat penting kerana kita tahu UNICEF adalah tabung kanak-kanak yang melihat kepada hak anak-anak, termasuklah anak-anak muda kita sehingga umur 18 tahun. So, right, saya akan ceritakan sikit. So, report yang kita buat tu adalah untuk menganalisa situasi kanak-kanak dan remaja di Malaysia. Right. Report ni adalah data sebelum situasi sebelum COVID. Di Malaysia, contohnya, kita ada 350,000 lebih kurang orang muda yang keluar daripada universiti contohnya, tetapi hanya 50% sahaja mendapat pekerjaan. Dan daripada 50% ni, 25% mendapat pekerjaan di level yang dia belajar, right, dan lagi 50% level yang bukan dia belajar. Maknanya, okay, dia ada pekerjaan tetapi contohnya dia bekerja sebagai barista contohnya. Right. Dia ambil degree contohnya. So effectively kita melihat 25% daripada anak-anak kita yang keluar daripada universiti dan mendapat pekerjaan di taraf yang dia belajar. So isu-isu ini telah ada sebelum COVID, tetapi apa yang COVID telah buat adalah untuk memperjelaskan lagi isu-isu yang telah sedia ada sebelum ni. Yeah. So saya just nak highlight isu ni sebab kita mungkin terbawa-bawa bercakap tentang COVID dan masalah disebabkan COVID. Right. Tetapi isu ni sebelum COVID pun kita dah ada banyak isu. Apa antara isu-isu yang memerlukan perhatian serta-merta kira macam supaya kita sebagai masyarakat, as a nation, as a country, yang kita boleh fokus dan untuk memberikan anak-anak muda kita peluang? Okay, to get better outcomes lah, to find better outcomes. Saya nak beritahu, walaupun kita bercakap tentang challenges, tapi banyak challenges ni adalah satu peluang untuk kita build back better, kita buat lebih baik. Exactly. So saya tak nak anak-anak yang dengar cerita ni kata, alamak, UNICEF kata kan, semuanya teruk kan, so kita pun frust. Semua boleh menjadikan challenges ini satu peluang untuk kita membuat lebih baik lah. Yes. Terutama semua kita, tak
bukan anak saja, ibu bapa, cikgu di sekolah, everybody lah. Yeah, kan? Sebenarnya tapi kebaikan dah, bila kita boleh pinpoint isu dia adalah kita boleh cari solusinya. So some of the issues yang kita rasa adalah critical yang menjelma akibat COVID ni adalah yang pertama adalah tadi Prof pun ada bercakap tentang mental health dan psychosocial well-being. So kita tahu sebelum COVID di country macam Malaysia, apa middle income country, kita tahu yang anak-anak muda kita psychosocial and mental health ni isu dia telah ada naik sikit lah. In 2017, kita tahu yang macam suicide ideation ni dia increase 10% daripada 7.9% tahun 2012 contohnya. Kita tahu yang tahun 2019 lebih kurang lebih daripada 400,000 anak-anak ada mental health issue di Malaysia. Dan 95% ni adalah anak muda di antara umur 10 ke 15 tahun. Dan kita tahu dengan COVID ni, kerana anak-anak tidak dapat ke sekolah, yang disrupt dia punya pembelajaran tu. Jadi kita tahu and a lot of isolation ni, tak dapat jumpa kawan, tak dapat all the social, tak nampak matahari. Kurang vitamin D, tak keluar tengok matahari. So duduk di rumah, tiada variasi dalam kehidupan tu. Online lessons yang terlalu berpanjangan, causing a lot of disengagement. Dan kita juga anak-anak yang tiada akses kepada devices contohnya untuk remote learning. Dan kita tahu macam jumlah, ada survey yang dibuat oleh kementerian yang mendapati 36% kanak-kanak di bandar tiada akses langsung kepada apa-apa device. Tak kira lah phone ke, laptop ke, dia tak ada apa-apa device. Dan di luar bandar lebih kurang 35%. So isu tu bukan yang bandar, luar bandar, it's just it's semualah. Semua ada impact kepada semua anak-anak, tak kira di mana mereka berada. And kita tahu even short interruptions to schooling ni boleh cause anak-anak tu untuk susah nak nak pulang semula ke sekolah. So these are some of the issues yang kita agak concern. Dan kita boleh bantu anak-anak untuk address kehilangan masa pembelajaran tu dan berbagai-bagai social skills yang mereka tak dapat lah bercampur gaul dengan kawan-kawan mereka. So sekarang ni post COVID, what macam mana agaknya rasanya penerimaan mereka? You know, is it better for them ataupun telah adakah the whole experience in lockdown affect them for a long time to come? Yeah, I think sekolah ni like you said Alia, bukan hanya tempat di mana anak-anak mendapat pembelajarannya. Untuk anak-anak yang marginalized contohnya, sekolah juga tempat mereka mendapatkan berbagai-bagai akses kepada services seperti rancangan makanan tambahan, all sorts of support yang lain lah, protection. Especially anak-anak yang paling memerlukan, yang rely kepada sekolah untuk all this access. Dan kita tahu juga banyak anak-anak yang telah as a result of COVID ni ada keluarga atau ibu bapa yang telah meninggal dunia, yang telah sakit. So so there's all this trauma bila anak-anak pulang semula ke sekolah. Dan selain daripada keluarga, ibu bapa, untuk membantu anak-anak, kita juga perlu lihat bagaimana sistem pendidikan, macam kita cakap tadi kan, guru-guru, kaunselor dan semua warga di sekolah tu boleh membantu anak-anak. Bukan saja catch up dari segi pembelajaran tetapi juga dari segi emosi, rohani, untuk readjust balik kepada persekolahan. Dia kena belajar balik kan, macam kita pun kalau nak keluar kan, kita sekarang ni macam how is it like, paranoia tahap 100% so kita semua kena membantulah anak-anak dan remaja kita, kerana they have gone through this perubahan yang sangat ketara, tidak dapat jumpa kawan, tidak dapat keluar.
Dan anak-anak yang marginalized ni setengah tu mungkin tak akan boleh pulang ke sekolah pun, kerana kita tahu ada keluarga yang menghadapi kemiskinan, kesusahan, ibu bapa telah hilang pekerjaan, mungkin terpaksa berpindah semula ke kampung, so there's also displacement kan, right. dan macam-macam lifestyle. So saya haraplah kita sebagai duty bearers yang lebih tua di dalam society ni, there's this lovely quote by UNICEF Indonesia yang kata, kerana kita semua adalah ibu bapa untuk setiap kanak-kanak. So kita semua kena faham lah that young people, dia memang tengah mengalami perubahan di umur remaja ni. Tanpa pula dengan perubahan COVID, selepas COVID dan pelbagai-bagai isu yang mereka menghadapi zaman sekarang ni. So kita perlu sensitif, kita perlu nurturing lah, kita perlu bantu mereka supaya mereka boleh catch up balik dari segi pelajaran dan dari segi emosi dan rohani mereka juga. Overall jugalah kan. So sekarang ini untuk anak-anak, apakah cara bagi anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita untuk memperjuangkan hak-hak asasi mereka, memperjuangkan kehadiran mereka? I want to highlight, sebenarnya orang muda kita ni, they give me hope for the future. They are really an amazing generation. They are sangat aware of the world dan situasi keliling mereka. Dan kita ada macam-macam contoh daripada beberapa negara di Malaysia, volunteers yang muda, social enterprises oleh orang muda. So I think young people are really amazing. They are like yang macam saya cakap tadi, youth dividend. Kita kena melabur di dalam masa depan mereka and keupayaan mereka untuk hidup di dalam dunia yang sedang mengalami banyak perubahan. And I think Prof tadi explain very beautifully lah kenapa kita kena build resilience untuk anak-anak kita, right? Macam kita tanam benda lah, terlalu tutup, tak dapat matahari, tak dapat exposure pun tak boleh, dia akan mati kan? Setuju. Kita kena ada balance. So untuk UNICEF, terutamanya hak untuk anak-anak tu engagement dan participation, penglibatan orang muda ni adalah salah satu aspek yang sangat penting, terutama untuk UNICEF, kerana ianya termaktub di dalam Convention on the Rights of Anak-anak. Hak anak-anak is part of the basic rights of anak-anak lah, untuk they have the right to participate, they have the right to learn contohnya. So ini adalah untuk semua anak-anak dan remaja, untuk they have the right to be heard, untuk didengar, to engage, dan also to be able to buat keputusan untuk isu yang melibatkan mereka. Especially itulah contohnya macam Greta Thunberg kan, seorang remaja duduk di luar parlimen kerana she was very passionate about climate, and she has changed the world and created a movement di dunia kan. So the power of young people tu kita kena harness, sebab dia akan hidup di dunia di masa depan yang kita mungkin tidak akan be part of that world. So saya selalu cakap pada orang, kita cakap about SDG 2030, tak tahu kita panjang umur ke tak untuk hidup di masa tu. Kita kena beri kekuatan kepada anak-anak kita untuk kata this is the world we want. Kerana dunia itulah yang mereka akan hidup di dalam dunia itu, dan kita sebagai orang yang lebih tua, kita perlu help them prepare untuk dunia itu. And so some of the channels yang kita boleh explore, sebab bila anak-anak tu participate, dia akan rasa empowered kan? Yes. Dan bila dia empowered, kita nak dia ada meaningful penglibatan supaya dia ada, tadi Prof cakap tentang self-confidence, self-efficacy, kerana mereka tahu yang mereka didengari dan mereka diambil serius pandangan mereka, perasaan mereka. So kita kena letak orang muda ni at the center. So UNICEF always says put the child at the center, put the young person at the center. Dan kita acknowledge mereka sebagai rights holder. Mereka pun ada hak walaupun mereka anak-anak. Tak semestinya kita boleh pelekehkan pandangan dia sebagai seorang manusia. Walaupun dia anak-anak, kanak-kanak, tapi dia tetap ada hak
sebagai seorang manusia. Dan UNICEF sendiri, kita bekerjasama dengan semua partner untuk memberi lebih platform kepada anak-anak, remaja, supaya mereka boleh ada lebih confidence, lebih peluang untuk memperkasakan diri mereka jugalah. Yes. Alright. That's the word, memperkasakan. Right. Okay. Thank you so much, Azrina. Okay. Kita kena berehat seketika, tapi jangan ke mana-mana. Kita nak sambung lagi perbincangan dengan Prof dan juga Azrina juga. Dan juga jangan lupa ada soalan-soalan daripada penonton online kita. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Bersama saya sekarang ini di studio, kita ada Profesor Mariani kita, dan di talian pula kita ada Azlina, wakil daripada UNICEF Malaysia hari ini ya, untuk menjawablah apa saja soalan yang ada daripada penonton online kita mengenai memperjuangkan juara remaja Malaysia. Dan di talian sekarang ini kita ada Syahira Nadia. Silakan dengan soalan anda. Apakah langkah yang sewajarnya dilakukan oleh setiap ibu bapa di luar sana demi mendapat kepercayaan dan sifat hormat daripada anak-anak mereka? Kalau kita tengok ya, sikap kepercayaan dan sifat hormat menghormati itu sebenarnya adalah keperluan sekunder manusia. Okay. Mengikut teori psikologi lah ya. Oh, alright. Ini kajian juga telah dibuat ya. Jadi dalam kajian tu mengatakan bahawa manusia ni ada dua keperluan. Okay. Satu keperluan asas, makan, minum, rehat, tidur dan sebagainya. Of course. Itu telah dipenuhi oleh ibu bapa. Right. Tetapi ada dua lagi keperluan yang kedua, iaitu kasih sayang. Yes. Pengiktirafan. Right. Okey, keselamatan mereka. Right. Okey. Kemudian dalam masa yang sama kita kata anak ini memerlukan apa yang dikatakan dia nak mereka diiktiraf. Dia validation. Mereka ya, dia nak dipuji. Right. Mereka nak dia didengari. Right. Jadi jika sekiranya kita mahu anak menghormati kita, maksudnya keperluan mereka harus juga dipenuhi. Maksudnya di sini kalau kita mahu anak itu dihormati, maksudnya kita sebagai ibu bapa juga harus menghormati mereka, iaitu dengan memberi mereka peluang untuk terlibat sama dalam apa sahaja perbincangan mengenai isu-isu keluarga yang sesuai. Saya kata yang sesuai lah. Mana yang tak sesuai tak perlulah. Suami isteri lah. Suami isteri lah. Keluarga haruslah sekali dengan anak-anak. Betul. Dan yang kedua, pastikan juga penglibatan ini tidak meninggalkan kekeliruan. Maksudnya kadang-kadang bila anak ini melakukan satu-satu perbuatan, dia ditegur oleh ibu, tiba-tiba ayah menyokong pula anak. Jadi maksudnya di sini mereka perlu sepakat dalam mendidik anak itu, dalam erti kata bahawa anak ini nanti percaya bahawa yes, that's it, inilah ibu, inilah ayah yang sebenar-benarnya. Mereka sepakat. Dan dalam masa yang sama, penglibatan yang saya maksudkan tadi memberi mereka peluang juga untuk menyuarakan pendapat. Jadi nak tak nak, mau tak mau, kita mendidik mereka juga untuk memberikan buah fikiran mereka untuk masa-masa yang akan datang, apa tindakan-tindakan lain lagi yang akan dilakukan. Secara tidak langsung memberi mereka rasa hormat itu, memberi mereka sikap kepercayaan itu. Kerana kita jangan lupa bahawa dalam psikososial manusia ini, perkara pertama dalam hidup remaja sejak daripada kecil adalah kepercayaan. Kita perlu bina kepercayaan dalam diri anak itu, iaitu dengan memberikan mereka peluang-peluang itu dengan memenuhi keperluan asas tadi dan memenuhi keperluan sekunder yang saya sebut tadi. Alright. Soalan yang seterusnya dari Wan Eddie dan juga Wan Edrol, silakan. Assalamualaikum. Hai Profesor. Waalaikumsalam. Soalan ialah bagaimana mengatasi remaja yang hanya selalu degil, tak nak dengar cakap ibu bapa. Okey, kalau kita tengok zaman remaja ni, kita kata zaman storm and stress. Storm and stress. I like that. Keributan dan tekanan. Wow. Bila masuk zaman remaja? Tadi Azrina ada sebut juga bila masuk zaman remaja semua berubah. Okay. Emosi berubah, nak berkawan berubah, kehendak sendiri nak berubah, nak tunjuk I'm the best, I'm the champion dan bagai-bagai. Dan apabila mereka degil, ini menunjukkan bahawa telah berlaku pemberontakan dalaman. Maksudnya ada perkara-perkara yang mereka tak setuju daripada zaman kanak-kanak, mereka terpaksa akur.
Jadi dengan kata lain, maksudnya di sini kembali semula kepada cara gaya keibubapaan itu. Right. Maknanya sikap gaya ibu bapa itu haruslah tegas, tetapi yes, dalam masa yang sama ada pendekatan-pendekatan yang boleh diguna pakai untuk anak itu menyuarakan sesuatu. Yeah. Strict but approachable. Right. Okay. Saya nak tanya, yeah, juga lah, mungkinkah degil itu adalah satu-satu caranya, macam Prof cakap tadi, memberontak, tapi juga adakah itu satu-satu mendapat caranya mendapat perhatian? Yes, mendapat perhatian, yeah, dan juga I want to say something. Yeah, you betul. Need to listen betul. To me. Betul. Jadi maksudnya sekarang ini macam anak-anak kecil juga, ya. Bila kita kata tak nak beli tu, jangan beli tu, tak, dia memberontak. Kenapa? Terutama depan orang ramai. Jadi maksudnya ni, perhatian itu yang dia mahukan. Right. Dia nak berkata sesuatu tapi dia tak berani. Sebab yes, ada kadang-kadang dalam satu keluarga ini, anak-anak itu begitu takut untuk bersuara. Jadi mungkin di sini, mengapa degil, mengapa ikut nasihat, mungkin dia nak perhatian, dia nak menyuarakan, yeah, pendapat. Jadi nak tak nak, dia lakukan apa yang dibuat itu. Kalau anak-anak kecil itu, kita kata dia tunjukkan temper tantrum. Okey, hmm, tapi pada masa yang sama, haruslah anak-anak itu, dalam, tak kisahlah, dari awal sampailah dia dah dewasa, haruslah juga ada cara untuk mereka bincang ataupun suarakan tanpa kelihatan ataupun tanpa merasakan, ibu bapa mereka merasakan ini kedegilan, ini adalah keras kepala. How can they speak to their parents? How can they get their parents to listen to them without looking like I'm a spoiled brat, I want you to listen to me now. Macam tu. Dia kadang-kadang dua-dua ni main peran yang penting, yeah, baik ibu bapa mahukan anak maupun anak. Of course. Tidak boleh ada sikap degil tu, right, yeah? Tidak boleh ada sikap ego tu, maknanya egocentric itu dikurangkan, right, lebihkan kepada sikap empati. Mungkin mereka di luar sana yang mendengar, tak kena, tak tahulah, tapi cuba, yeah, kalau kita tak cuba, yeah, kurangkan sikap ego, yeah, apa yang mereka nak tu kita dengar, be an active listener, right. Sebab jangan lupa, kita ada adalah ibu bapa yang akan memperjuangkan, hmm, hak-hak mereka sebagai juara remaja. Yes. Hmm. Dan macam Azlina cakap kan tadi, yeah, you need to, sebab dalam masa 20 tahun, yeah, lagi, 30 tahun lagi, dunia ini akan like quite literally menjadi milik mereka. Betul. Kita sama ada kita ada ke tidak, hmm, wallahualam. It's them, right? So kita kena prepare them and memperjuangkan untuk mereka dan memperkasakan mereka untuk realize that on their own juga. Alright, okay, kita akan berehat seketika, tapi jangan ke mana-mana. Kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Memperjuangkan juara remaja Malaysia itu merupakan topik untuk episod terakhir kita hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, ayo kita terus ke Encik Suhaimi dan juga Ariana untuk soalan mereka. Silakan. Soalan saya ialah, rakan sebaya di sekolah dan pusat pengajian banyak mempengaruhi proses perkembangan adab dan akhlak remaja. Hmm. Apakah pandangan ahli panel tentang kebijakan memilih, membina dan merumus kepercayaan dan penghormatan ini jika keluarga terdekat tidak berpandangan terbuka dan menyempitkan pandangan remaja? Ya, seolah-olah kita katakan beginilah, ya, seorang remaja ini nak membina diri dia, nak mencari, yes, identiti dia, right, tetapi pendapat dia tidak didengari oleh ibu bapa, hmm, berfikiran sempit dan sebagainya. Ya, dan dia lebih dia terpengaruh, yeah, dan adab sekeliling rakan sebaya. Betul. Lah. Betul. Jadi, okay, kalau begini, maksudnya ibu bapa ini tidak akan menjadi pakar rujuk pada anak yang meningkat remaja. Right. Jadi bagi mereka yang menonton, perlu sedar bahawa inilah hakikat yang akan berlaku. Hmm. Kerana remaja sepatutnya menganggap ibu bapa ini sebagai individu ataupun mereka yang boleh memberikan penyelesaian masalah. Right. Ha. Right. Sebab kalau kita dalam keluarga kita di Timur ni, bahagian Timur ni, yeah, kita penuh dengan adat sopan santun, yep, dan kita anggap ibu bapa itu sebagai orang yang paling berkuasa. Yeah. Tetapi dalam keadaan dunia sekarang ini, yeah, ibu bapa perlu berpendirian bahawa, ya, aku sebagai ibu bapa, tapi dalam masa yang sama, cara peranan itu haruslah sebagai seolah-olah dia itu kawan. Hmm. Tak perlu bagi tahu, yes, seolah-olah seperti kawan. Supaya apa? Supaya dia boleh menyelami jiwa anak itu sebagai, right, jiwa remaja. Right. Maklumlah ibu bapa ini dah melepasi tempoh remaja. Jadi, yeah, mungkin dia dah lupa. Yes. Mungkin ada ibu bapa yang terlalu ego. Tengok ayah dulu.
begitu. Okey je. Okey je. Terror je. Sekarang macam mana tengok. Jadi kalau di sini maksudnya ialah ibu bapa perlu faham bahawa anak-anak ini sebenarnya, terutama anak zaman sekarang ini, ada banyak lagi channel-channel lain yang dia nak rujuk. Jadi kalau ibu bapa itu tidak memainkan peranan yang penting untuk anak itu pusing channel itu pada dia, kita bimbang nanti anak itu akan terjerumus kepada channel-channel perkara yang lain mengikut channel-channel yang mungkin ajaran itu ajaran yang tidak sepatutnya. Jadi bagaimana remaja ini tadi, anak kepada ibu bapa itu tadi, mahu memperkasakan diri, memperjuangkan hak dia sebagai bakal pelapis generasi masa akan datang apabila kita ibu bapa telah tiada. Jadi yang sangat penting sekarang ialah ibu bapa sekarang ni tidak boleh lagi berfikiran sempit. Jangan bandingkan pendidikan zaman sekarang remaja dengan pendidikan zaman dulu remaja. Yang mana zaman dahulu kita tidak ada. Kita tidak ada cikgu-cikgu lain, kita tak ada guru-guru lain daripada segi teknologi, laman media tak ada. Kalau kita tengok saluran TV pun ada 3 channel sahaja. Pusing 1, pusing 2, pusing 3. Tapi sekarang kita tengok puluhan. Jadi mereka dapat orang kata pendidikan daripada situlah. Kalau ibu bapa berfikiran sempit, itu tidak akan mendatangkan hasil yang kita mahukan apabila kita lahirkan anak itu. Kita sentiasa cakap, jadilah anak yang soleh. InsyaAllah. Tetapi pendidikannya haruslah bertepatan dengan jiwa anak itu, sesuai dengan apa yang mereka mahu jadikan anak itu, sama ada ke arah yang lebih positif atau sebaliknya tanpa disedari. Okey. Itu sebenarnya kalau nak ikutkan hati, banyak lagi yang kita boleh tambah sebenarnya tu. Tapi hari ini adalah episod yang terakhir. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua remaja di luar sana, juga ibu bapa di luar sana. Dan harap-harap segala apa yang telah pun dibincangkan dapat dijadikan iktibar, dapat dijadikan contoh dan dapat dijadikan something beneficial for all of us. Okey, insyaAllah. Tapi sebelum kita mengakhiri rancangan ini, saya ingin minta sedikit pesanan akhir lah dari wakil UNICEF kita, Puan Azrina. Apa pesanan yang Puan Azrina nak berikan kepada rakyat Malaysia, anak-anak muda kita yang ialah juara masa depan kita? Terima kasih. Saya nak kata yang remaja kita ni, mereka ada hak untuk bersuara dan didengari tanpa threat. Dan kita, sebab you know it takes a lot of courage untuk bersuara, dan kita sebagai orang yang lebih tua perlu support dan beri mereka peluang. Tapi saya pun nak highlight yang Prof cakap tadi, when we talking about culture, apa yang kita nak untuk anak-anak kita, untuk ibu bapa, adalah to have anak-anak yang are global citizens, di mana anak-anak kita dia ada identity yang kukuh dari mana dia datang, budaya dia, culture dia, identity dia, tetapi dia juga berfikiran luas di mana dia adalah seorang global citizen, dapat melihat isu, pendapat, faham tentang challenges, perspektif orang lain, dia boleh cope di dunia di luar sana. So, I think this is very important lah untuk zaman sekarang, di mana all this interconnectedness of kehidupan kita, kita 21st century learning skills, kita nak anak-anak kita develop these skills. Especially when kita dah cakap di mana pekerjaan, nak mendapat pekerjaan can be a challenge. Kita nak bina skills-skills ini untuk anak kita dari segi pemikiran, dari segi emosi, dari segi agency, supaya dia rasa berani, dia rasa empowered untuk membawa perubahan bukan saja pada diri dia, community, tetapi kepada masyarakat seterusnya. So nasihat saya kepada orang muda, be proud of who you are. Build yourself, your skills, your kebolehan. Walaupun orang kata apa-apa, kita kena yakin dengan kebolehan kita. Dan kita ada wawasan diri kita sendiri, ke mana kita nak pergi. Be curious and also try and make a difference. Di mana-mana kita, walaupun kecil, kita cuba buat perubahan yang baik untuk diri kita dan sekeliling kita. Thank you so much for that, Puan Azrina. Prof pula. Okay, kita sekarang ni isu kita ialah untuk membina juara dalam kalangan remaja. Yes.
30 episod telah berlalu. Yes. Setiap episod tu sebenarnya adalah ciri-ciri elemen yang perlu digarap oleh semua anak-anak muda remaja di luar sana, ya. Yes. Kerana di sini remaja mainkan peranan yang penting. Of course. Tapi bukan sahaja remaja, because it takes a village to raise a child. Jadi ibu bapa, guru, masyarakat memainkan peranan yang penting. Yes. Dan pastikan bahawa bagi ibu bapa, mereka adalah orang yang pertama melihat anak ini membesar. Mm. Jadi mereka perlu didik anak ini, kalau nak jadikan dia juara, yes, maka didiklah seolah-olah melentur buluh itu, biarlah dari rebungnya. Yes. Dan dalam dunia sekarang ini, banyak kaedah gaya keibubapaan. Jadi kalau ada orang kata skill set yang perlu dipelajari bagi ibu bapa yang perlu menguasai kemahiran keibubapaan zaman milenial ini, yep, timbalah ilmu. Yeah. Orang kata janganlah jadi katak bawah gelas. Oh, gelas pula. Gelas. Oh, tempurung pun dah tak masuk dah. Tempurung gelap. Jadi kalau gelas tu dia tengok, tapi dia senyap aja. Jadi bagaimana mungkin dia nak membina juara? Jadi dengan kata lain, be proud of yourself. Yes. Be proud of your parents. Yep. Be proud of your nation. Alright. Wow. Wow, wow, wow. Bestnya episod ini. Tapi sedih sebab ini adalah episod yang terakhir membina juara bagi pihak team production, ya. Keseluruhan membina juara ini. Ini adalah passion project untuk kami, ya, kawan-kawan. Dan ini adalah satu peringatan kepada ibu bapa di luar sana. Anak remaja akan mewarisi dunia ini. It is theirs. It will be theirs. Literally theirs. Kita ada ataupun tidak, belakang cerita, wallahualam. Okay? Jadi kita harus bagi mereka kepercayaan untuk mengubah hala generasi mereka ke arah kebaikan, insyaAllah. Kepercayaan, trust, okay? Trust which is earned. So kalau kita nak berikan kepada mereka kepercayaan kita, kita harus pastikan that mereka percaya pada kita. Jadi kami membina juara bukan sahaja dari segi kejayaan di dunia dan akhirat, insyaAllah, tapi juga untuk memperjuangkan ataupun champion hak diri mereka, champion their rights dan generasi mereka untuk menghadapi cabaran masa depan. Seperti yang saya selalu katakan, it takes a village to raise a child. Dan saya sendiri sebagai seorang ibu kepada anak lelaki dan perempuan, sangat-sangat mementingkan sokongan dikelilingi saya, sama ada yang pakar ataupun rakan-rakan sebaya. And kita semua satu dalam satu pemahaman, iaitu kami ingin kebaikan untuk anak-anak kita, tak kiralah usia apa. Dan kepada remaja di luar sana, anda kata anda berada dalam situasi di mana anda tidak dapat sokongan itu daripada ibu bapa ataupun keluarga terdekat anda, itu tidak bermaksud jalan anda ataupun hidup anda telah berakhir di situ. Tak ada titik noktah di situ. Beranikan diri. You have that right. You have that right. That right is yours to go and find help. Dapatkan sokongan. Ramai yang sudi membantu sebab ramai yang bersependapat bahawa andalah juara masa depan kita. So, empower yourselves. Okay? Empower yourselves. For and always remember that. Haruslah memperkasakan diri, anda adalah masa depan kami. Baiklah, sekali lagi, kalau misalkan kata anda teringin nak dapatkan maklumat tambahan daripada siri membina juara ini, 30 episod kesemuanya, boleh saja layari laman media sosial kami di di bawah yang tertera dekat bawah ni. Like, follow dan juga share. Dan please, we welcome any feedback that you would like to share with us also, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami sepanjang-panjang season, musim membina juara ini, sepanjang selama-lama 30 episod ini. Terima kasih juga diucapkan kepada semua panel pakar kita. Dan untuk hari ini, Profesor Mariani, thank you so much. It's been an honor. Also, Puan Azlina dan Kitari Syahira, Wan Eddy, Wan Edrul, Cik Suhaimi dan juga Ariana, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menonton. Semoga apa saja yang kita bincangkan di sini sepanjang-panjang 30 episod ini may it be beneficial for you as it has been for us. InsyaAllah, saya Sharifah Alea dan ini Membina Juara. Assalamualaikum. Bye.